awal tahun SCTV langsung gebrak lagi nih. Kayaknya tahun baru kita baru sibuk-sibuk kemarin, sekarang udah mulai lagi. Tosi yang kedua, ini aku bilang Tosi aja nggak apa-apa ya. Tosi yang kedua ini setelah Tosi yang pertama bisa dibilang sangat sukses dan sekarang hadir lagi. Mungkin seperti apa yang bikin SCTV mungkin langsung buru-buru nih bikin Tosi kedua. Bedanya apa sama Tosi yang pertama? Ya, baik. Terima kasih Ben. Yang terhormat Bapak Suyanto Adi Wisumo, marketing brand Avian, marketing manager Avian Brand, dan juga ada Raffi Ahmad di sana. Selamat datang lagi di Tanah Air dan langsung kita gas lagi nih, Raffi. Dan juga para selebriti yang tergabung dalam Zoom ini yang luar biasa, banyak banget yang akan join di Tosi Season 2 bersama No Drop Cat Lapis Anti Bocor. Dan juga para media sekalian. Jadi begini Ben, ini sebenarnya sambutan yang luar biasa di Tosi Season 1. Kemudian sambutan itu tidak hanya dari masyarakat menontonnya, tapi juga dari antusiasme selebriti. Nanti mungkin Ben bisa bertanya ke Raffi Ahmad, berapa selebriti teman-temannya Raffi Ahmad itu yang menghubungi untuk minta diajak. Itu yang saya udah siap nih. Udah siap. Jadi merespon itu, maka kami segera kemudian menyusun bersama tim Rans Entertainment, di mana kemudian yang spesial di tahun 2024 itu adalah kita akan bikin dua season. Oke. Okay. Iya, jadi akan bikin dua season Tosi, di mana tahun lalu itu kita di bulan Juli, nanti di tahun ini insya Allah kita akan di bulan Januari dan di bulan Juli. Itu yang pertama yang membedakan. Jadi akan ada dua season di tahun ini. Kemudian berikutnya adalah kita akan menjadi season yang berbeda dibanding sebelumnya karena ada beberapa hal yang baru. Misalnya tadi ada disebutin di VT, ada cabang olahraga baru yaitu renang. Ya, di mana tuh menarik secara visual karena juga akan wow, gimana nanti artis-artis kita ini di tengah apa namanya kolam ya, di mana di situ ya, Olympic size ya. Terus kemudian juga dengan artis-artis yang baru, ya, selebriti yang baru, di mana tetap akan ada juara bertahan yang kita akan coba tantang dengan para pemain baru. Itu ada Cik Abdel di tenis meja dan juga Valentino Jebret di tunggal badminton. Itu akan ditantang oleh pemain yang baru. Terus kemudian juga ada hal yang baru lagi di cabang tenis. Ya, itu Raffi dan teman-teman dari Rans itu berjuang memformulasikan dengan real life couple. Ya, jadi di situ bagaimana ganda campuran itu benar-benar pasangan asli mereka gitu. Jadi akan menjadi menarik. Nah, kemudian hal yang lain lagi adalah kita mencoba juga membuat sesuatu yang baru di season 2 ini dengan mendatangkan penyanyi luar negeri untuk membuka season 2 dengan tampilnya Chris N. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik tentunya, tapi intinya adalah kita ingin tetap menjaga momentum hype-nya season 1, lanjut ke season 2, dan kemudian semakin antusias orang menyambut Tosi. Ini dari Fafa, libertymax.com. Pertanyaannya buat sukses buat SCTV, thank you. Tadi Arafi sebut bahwa di season kedua ini banyak selebriti yang ikut dan bahkan banyak yang minta ikut. Yeah. Nah, apakah peran SCTV ikut menyeleksi para peserta? Dan setelah itu, selain skill olahraga, syarat utamanya untuk peserta ini apa saja sih, Mas? Oh iya, baik. Jadi, terima kasih Mas Rova. Jadi memang kami diskusi bersama tim Rans tentang line up atlet selebriti yang akan kita tampilkan di Tosi ini. Jadi, banyak sekali, betul banyak sekali. Namun demikian, kita berusaha untuk mencari pertama schedule yang tepat. Karena mereka kan bukan yang... punya banyak waktu atau jadwalnya gampang, jadi itu salah satu kesulitan tersendiri. Kemudian yang kedua adalah level permainan, ya, karena bisa jadi kita mencoba mencari yang berusaha untuk kita carikan itu yang imbang, terus kemudian mempunyai chemistry di antara masing-masing, itu akan menjadi lebih bagus. Nah, makanya itu menjadi kriteria kita. Jadi masalah dia artis sinetron, artis FTV, penyanyi, dan mungkin juga ada YouTubers atau segala macam, kita bebas. Okay. Jadi selebriti, dan kita makanya semakin background-nya semakin banyak, itu menjadi semakin bagus karena kemudian kita memperkaya bahwa Tosi ini, season 2 ini menjadi semakin berwarna dari sisi selebriti. Ya, oke. Okay. Itu tadi Mas Fafa ya, jawaban dari Mas Banar.